Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik dan terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini tentunya ada kabar bahagia sekaligus vitamin dari Leslar ya. Walaupun sisa semalam nih Ututu baru diunggah ya, baru diposting nih, tertangkap kamera kakak Rizky Billar dan Dedy Lesti Kejora lagi rangkulan nih para sahabat Ututu. Pasangan suami istri yang menginspirasi banyak orang. Dan tentunya ketika Dedek Lesti dirangkul bikin meleleh ya guys. Langsung saja nih dibanjiri komentar. Ada akun sahabat Nurul Rahmatika 2198. Masya Allah adekku berdua ini, bahasa kasihnya dalam rumah tangga lewat saling bersentuhan, pokoknya menempel terus ya barokallah. Insya Allah nih dengan cara ini rumah tangga kalian selalu langgeng. Dan tentunya banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan untuk kebahagiaan kalian berdua. Semoga baby Utun dilancarkan dalam persalinannya nanti. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa nih masih dalam rangka sisa semalam ya, vitamin yang membuat kita bahagia. Anak kecil ini pun sampai tertawa ya, gembira saking bisa foto bareng sama Lesti. Dan ini dia kebersamaan antara Leslar dan Papi Putra Siregar bersama Bunda Septi ya. Wah, udah dikasih hadiah tuh oleh Leslar ya, dari Turki, sajadah Turki ya. Masya Allah, bahagia lahir batin semuanya nih. Dan kebahagiaan Leslar benar-benar dirasakan oleh kita para fan semua Leslar lovers ya. Bahkan Kak Septia Siregar mendoakan Dedy Lesti Kejora supaya dilancarkan nih persalinannya. Amin. Bahkan kakak Rizky Billar dan Dedy Lesti Kejora pun telah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh baby Utun ya. Di sini Dedy Lesti lagi endorse di Tokopedia nih. Dedy Lesti sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan-keperluan baby L nanti. Dan Dedy Lesti Kejora juga mempersiapkan masker kaki, biasanya masker wajah ya guys. Namun di sini Dedy Lesti sudah membeli di Tokopedia masker kaki ya untuk keperluan Dedy Lesti. Bagi yang mau samaan nih dengan Dedy Lesti, swipe up sekarang ya. Kemudian di kabar selanjutnya, kabar dari Ibu Harsiwi Ahmad. Congratulations Indosiar atas penghargaannya. Semoga semakin luar biasa ya. Bangga banget nih Mimin sama Indosiar, karena stasiun TV kesayangan kita semua ini mendapatkan penghargaan semalam. Wah, congrats ya buat Indosiar di kategori TV kebudayaan. Dan ini juga ada unggahan Leslar Sajak, prestasi bukan sensasi. Maaf ya, ini Leslar lagi sibuk voting buat prestasi idola, bukan berisik buat bikin huru-hara. Stay positif, stay vote, stay kompak, tulis Leslar Sajak di Instagramnya. Dan kabar bahagia juga datang dari kabar trending ya pada sahabat. Pertama kali duet Lesti Kejora dan Judika di AMI Award 2021 sudah menempati trending nomor 1. Dan alhamdulillah konsisten ya, semoga seperti ini terus nih para sahabat. Kemudian rumah baru mewah Lesti Billar ini gerebek ya, part 1 nih Atta Aurel yang pertama kali datang nih ke rumah Leslar, benar-benar nih sudah trending nomor 4. Dan Lesti Kejora Rizky Billar cinta luar biasa di Shopee kemarin nih, itu sudah trending di nomor 35 trending ya, dengan viewers 1,2 juta.
Dan lagu Kulepas Dengan Ikhlas Lesti Kejora sudah menempati trending di nomor 10. Tadi pagi nomor 9 ya guys, ini turun di trending 10. Yuk kita gempur kembali nih, Masya Allah ya. Ada Ibu Indonesia Bilar, adalah aku ketika Leslar trending jijing krakan. Dan Riris Nuril 2324, kita comeback di jajaran trending, Alhamdulillah ya. Kemudian ada yang bertanya nih dari akun Instagram YHD9329, yang di ikan terbang semalam katanya kok belum trending ya, padahal di Hong Kong udah trending 45 loh. Kemudian di sini juga ada tentang Lester underscore. Siapa yang bilang nih tinggal di kos-kosan, kok gue kagak tahu ya. Ini benar-benar kabar bahagia, katanya sudah masuk di jajaran trending. Emang Lester ratu dan raja trending ya para sahabat. Dan ini terlihat tertangkap kamera juga, ternyata pas di acara penghargaan AMI Award 2021 Kak Rivi juga ikut nih, Masya Allah. Ini benar-benar bikin kita bahagia, karena Kak Rivi itu adalah manajer yang selalu support ya dan saling sayang. Dan Kak Rivi ini adalah tipe manajer yang sangat membuat Mimin nyaman ya. Dan di sini juga salut ya, lihat kedekatan Kak Rivi dan Lesti, kayaknya seperti adik kakak yang bisa menempatkan mana untuk pekerjaan dan mana untuk personality. Ada waktunya bekerja secara profesional, ada waktunya juga untuk bersenang-senang ya. Dan suka banget nih sama Kak Rivi, gayanya ini santai dan gak banyak bicara, sekali tangkap langsung melejit ya. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan ini juga nih di Indosiar semalam ya, puisi yang dinyanyikan oleh Lesti ya. Dan kakak bilang ini seperti kisah cinta yang tetap abadi ya. Semoga kisah cinta Leslar seperti kisah cinta B.J. Habibie dan Ainun, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya nih para sahabat, siapa ini yang mau emas gratis dari Rizky Billar dan Rajasi? Wah, Mimin mau dong. Di sini Rajasi mau bagi-bagi emas ya para sahabat. Tentunya ada cara nih untuk bisa mendapatkan emas di Rajasi. Kalau aku mau bagi-bagi emas, kalian mau enggak? Mau dong ya. Syaratnya harus follow @rajasi@krissebastian@basukisurojo. Dan tulis doa terbaik kalian untuk aku dan Dede di postingan ini dan di postingan @rajasi@krissebastian@basukisurojo. Tulis Rizky Billar di Instagramnya. Agar bisa dipilih 5 orang pemenang untuk mendapatkan hadiah emas dari Leslar, pemenang akan diumumkan pada tanggal 21 November 2021 ya, di Instagram story @rajasi@krissebastian@basukisurojo. Jangan lupa ya, harus follow 3 akun di atas dan komen di semua akun tersebut di postingan bagi-bagi emas ini. Semoga kamu pemenangnya ya, amin ya rabbal alamin. Langsung ada komentar dari akun Instagram Rosi_Leslar24. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, semoga hubungan kakak Billar dan Dede Lesti Kejora selalu bahagia, rukun, dan semoga selalu menjadi inspirasi positif untuk orang-orang di sekelilingnya, juga buat kami para fansnya, amin. Dan semoga mitra kerja dengan Koko Kris dan Koko Kobas selalu lancar dan sukses ya. Dan semoga dengan kehadiran Baby L sebagai pelengkap keluarga kecil kalian nanti, keluarga kalian semakin bahagia. Leslar jodoh til jannah, amin ya robbal alamin. Itu adalah doa ya dari para fans untuk kebahagiaan Lesti dan Rizky Billar. Beruntung banget ya Leslar mendapatkan fans yang selalu kompak untuk mendukung dan mendoakan kebahagiaan Lesti. Untuk itu, kita sebagai para fans yang benar-benar menyayangi idolanya Leslar, kita jangan lupa untuk voting di via SMS ya, Lesti Kejora,
supaya bisa memborong piala di semua kategori. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Tetap stay tune ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.